إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa kita telah menunaikan ibadah saum Ramadan. Kalau mau ngambil istilah yang populer di daerah Cianjur, Bogor, kita berada di puncak pas. Genap saum kita 15 hari. Jadi kalau sudah 15, naik atau turun? Turun. Kalau turun nggak terasa. Kenapa? Karena ada lebaran begitu. Kalau kemarin berat sampai 15, tapi kalau 15 ke depan yang dipikirkan sudah lebaran. Kalau lebaran gembira, orang Sunda bilang, atau mungkin Bapak Ibu sudah banyak belanja juga. Persiapan untuk untuk lebaran gitu kan. Nah, tapi ingat tugas kita di Ramadan masih setengahnya lagi. Bapak Ibu sekalian jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebelum sholat tarawih ini dengan mengkaji satu ayat pada surat At-Taubah. Atau surat ini memiliki nama lain, surat Al-Baro'ah. Jadi surat At-Taubah ini punya nama dua. Bisa disebut surat At-Taubah, bisa juga disebut surat Al-Baro'ah. Saya yang ingin saya sampaikan adalah ayat 105. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulli malu, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang, sampaikan kepada umatmu, kepada umat Islam. Tentu saja ayat ini akan menjadi bacaan kaum muslimin seluruh dunia. Kalau hari ini saya membacakan di tarawih sekarang. Jadi kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, i'malu, berbuatlah kalian, beramalah kalian, silahkan berbuat, beramal, beraktivitas, berkreativitas, melakukan action, silahkan. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum, perbuatanmu itu, pekerjaanmu itu, amal-amalmu itu akan dinilai satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, saum kita ini sedang dinilai oleh Allah. Salat kita dinilai oleh Allah, termasuk zakat, infak, sedekah kita dinilai oleh Allah, baca Quran kita dinilai oleh Allah. Walaupun tentu saja ini wilayah keimanan, sampai hari ini pasti semuanya kaum muslimin belum melihat Allah SWT, tapi yakin Allah melihat kita. Dan harus yakin amal kita dilihat, dinilai oleh Allah SWT. Kedua, warasuluh, amal kita diperhatikan oleh Rasulnya. Nah, untuk yang kedua ini, Bapak Ibu, ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW belum?
Ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Ada enggak? Mual. Enggak akan ada yang ketemu mimpi Nabi karena kita tidak sejaman. Kalau dulu para sahabat, benar. Ketika tidur mereka mimpi bertemu dengan nabinya, iya, karena mereka bertemu sejaman. Hari kita mah mustahil. Jadi jangan pernah dipercaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku, saya cenah tadi mimpi tidur ketemu Nabi. Wadul. Jangan dipercaya. Dia tidak pernah ketemu Nabi dalam kenyataannya. Tidak mungkin akan terbawa ke dalam mimpi. Walau kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau telah memberikan arahan dalam persoalan beramal. Jadi kalau begitu Allah melihat ibadah kita, amal kita, hadirin ya, kerja kita itu berdasarkan keikhlasannya. Nah, saya sampaikan. Jadi kalau Allah melihat kita beribadah apapun yang kita lakukan, itu Allah melihat keikhlasan kita. Ikhlas enggak ini? Karena Allah enggak? Gitu. Allah tahu. Bagaimana kalau Rasul? Rasul akan menilai tepat, benar, dan tidaknya ibadah yang kita lakukan. Kan Nabi tidak melihat, tapi beliau sudah memberikan rambu-rambu. Apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni." Sebelum aku wafat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian amrayni, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadhillu abadan, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya dalam beribadah, dalam bermuamalah. Yang pertama, kitab Allah. Gunakanlah petunjuk kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kedua, wasunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Artinya adalah sunnah-sunnah, amalan-amalan, ajaran-ajaran beliau yang disampaikan melalui periwayatan ribuan, ratusan ribu hadis. Tentu saja ada ilmunya, ilmu mustalahul hadis, harus belajar mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Jadi artinya kita akan beramal sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam sunnahnya, perjalanan hidupnya beliau melalui periwayatan hadis-hadis yang sahih. Jadi nanti kita akan ketemu di akhirat insya Allah. Mau ketemu Nabi? Mau ketemu Nabi? Udah buka belum? Menila leles kia ya teh. Insya Allah dengan catatan ikuti arahan, rambu-rambu petunjuk muamalah ibadah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Insya Allah kita selamat. Selamat insya Allah. Bukankah kita juga sudah berikrar? Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya akan tulus, ikhlas ibadah hanya karena Allah. Lalu yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan juga rasulnya. Maksudnya apa kita baca bersaksi Nabi Muhammad sebagai rasulnya? Kita akan beramal, kita akan berbuat sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana aja ya. Bapak Ibu, kita makan, ini contoh sederhana ini sesuai Rasul. Kita makan dan minum pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Kenapa diam? Kita makan, minum, memasukkan makanan dan minuman pakai tangan kanan, pakai tangan kiri? Pakai tangan kanan. Kenapa tidak pakai tangan kiri? Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata Nabi yang suka makan dan minum pakai tangan kiri? Nah, para bapak sudah jawab lain sayahnya. Nah, jadi sih kepada bapak yang makan dan minum pakai tangan kiri teh setan. Jadi kalau makan dan minum memasukkannya pakai tangan kiri berarti iya terserah.
Nah, Rasul mengajarkan itu. Sunnah Rasul. Sambil duduk diusahakan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh sederhana. Kalau ke air, ke jamban, langkahkan kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Kaki kiri. Bacaan doanya? Ada doanya gitu, cenah. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobaisi. Ya Allah, aku berlindung. Aku mau ke jamban nih. Mau ke toilet, bertoilet. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Kade, Bapak Ibu. Ya, WCT, etate, markas. Markas setan, ta'uz kita masuknya juga. Makanya pantas di WC itu ada tulisan. Tulisan apa aja? Nah, jika tidak menulis, bersenandung. Di WC katanya, nah, jika tidak bersenandung, ngalamun, merenung. Orang sudah nunggu dari luar, kebelet, terusnya dia mau enjoy di dalam. Makanya segera keluar. Itu banyak setannya. Keluarnya, gufronaka. Dahulukan keluar kaki kanan. Ke WC mah begitu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk dahulukan kaki kanan. Bersalawat dulu kepada Nabi. Sunnah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru doa. Allahumma ftahli abwa baroh. Matika. Keluar masjid dahulukan kaki. Halo? Kiri kanan. Kiri. Sambil baca. Apa riwayat? Sambil baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu sunnah Rasul. Harus jadi akhlak dan kebiasaan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, berarti ikhlas. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, berarti berbuat, beramal, beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, adik-adik di atas ada orang tuanya enggak? Tolong ibu ditertibkan. Kasihan ini yang sedang khidmat mendengar apa ya sejenak ya untuk taraweh gitu. Adik-adik duduk yang di atas coba. Ya biarin Pak, tos di wartosan. Ada iklan sejenak. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini yang dimaksud oleh ayat berbuatlah, Allah akan menilai, Rasul akan menilai. Satu lagi, wal mu'minun. Amal kita, Bapak Ibu sekalian, akan dilihat, diperhatikan, wal mu'minun, oleh sesama orang yang beriman. Jadi lengkap penilaian kita berbuat, beribadah, beramal itu. Satu, Allah menilai dari sisi keikhlasannya. Rasul menilai tepat dan tidak tepatnya. Dalam bahasa hadis, nyunnah atau tidak nyunnahnya. Orang beriman menilai fakta di lapangan. Jadi kalau orang beriman melihat kelakuan, tingkah laku kita sehari-hari. Jadi performa kita, akhlak kita, tampilan kita, perilaku kita akan kelihatan sehari-hari oleh sesama mukmin. Berkaitan yang nomor tiga ini, mukmin akan menilai. Mari kita lihat satu riwayat hadis, ya, bahwa satu ketika Nabi dan para sahabat, di sana ada Umar bin Khattab, di perjalanan Nabi juga ada Abu Bakar, juga ada Utsman, juga ada Ali, calon kandidat khalifah ini berjalan. Di sebuah perjalanan, tiba-tiba maru bizanajatin. Nabi sedang berjalan di pinggiran jalan ini, lewat jamaah yang sedang mengantarkan jenazah. Iringan jenazah. Mungkin sahabat saling berbisik, saling bertanya, itu tuh siapa ya cena yang meninggal? Lalu mungkin mereka dapat informasi bahwa yang meninggal orang mukmin, baik, soleh, ahli ibadah. Lalu para sahabat fa'asnau alaihi khairan. Maka sahabat tidak tanggung memuji mereka sebagai orang baik dan soleh. Kedengaran pujian para sahabat ini oleh Rasulullah
Lalu Nabi bilang, kata Rasulullah, wajabat, wajib bagi orang ini. Gitu aja Nabi teh komentarnya teh. Selesai sahabat. Tidak banyak bertanya kepada Nabi, apa maksud Nabi bilang wajib untuk orang ini. Tak lama dari itu, mereka berjalan lagi, ada lagi usungan jenazah. Mungkin ini berjalan dekat pemakaman kelihatannya. Tak lama dari itu, ada yang usung jenazah lagi. Sumamaru bizanajatin ukhra. Kemudian lewat jenazah yang lain, setelah didapat informasi, kalau jenazah yang kedua mah orang jahat. Orang jahat, bukan orang baik-baik. Lalu para sahabat mengatakan begini, fa'asnau alaihi syaron. Mereka menyebut orang itu sebagai orang jahat, sebagai orang buruk. Dan Rasulullah pun berkomentar kembali, apa kata Nabi? Wajabat, wajib bagi orang ini. Nah, baru sahabat mulai penasaran dan Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, wa ma wajabat? Wahai Rasulullah, tadi ketika ada jenazah yang lewat, kami bilang dia orang baik, orang soleh, engkau mengatakan wajabat, wajib baginya. Sementara barusan jenazah yang lewat adalah orang buruk, penjahat, tapi engkau berkomentar wajabat pula, wajib baginya. Apa ini maksudnya wahai Rasulullah? Kan penasaran sahabat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza ma asnaitum alaihi khairan. Oh, kalau aku kan mengamini, kata Nabi, ketika jenazah yang pertama kalian sebut orang baik, aku bilang wajabat lahu duhulul jannah, wajib orang ini masuk ke surga. Subhanallah. Jadi nampak jelas dari peristiwa ini, Nabi menyatakan apa yang kalian lihat sebagai orang baik, kata Nabi, aku meyakini dia wajib masuk ke surga. Adapun untuk orang jenazah yang kedua tadi, kau kalian bilang itu adalah orang-orang buruk atau orang jahat, maka aku pun mengatakan wajabat lahu duhulun nar, wajib orang ini masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menyatakan, antum syuhadaullahi fil ar. Karena kalian ini semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ma ra'awul muslimuna hasanan. Jika seorang muslim menilai dari saudaranya bahwa dia baik, orang bagus, orang soleh, fa indallahi hasanun. Insyaallah di mata Allah pun dia teh orang baik, orang soleh. Wa ma ra'awul muslimuna syarran. Jika orang muslim melihat saudaranya dia orang buruk, orang jahat, fa indallahi syarrun, maka di mata Allah pun dia adalah orang buruk. Kenapa? Kita ini saksi terhadap sesama kaum muslimin. Oleh karenanya Bapak Ibu, hati-hatilah agar kita tidak dinilai buruk oleh teman sendiri, oleh sesama kaum muslimin sendiri. Hati-hati, penilaian orang Islam akan berdampak sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita berbuat, kita beramal, kita beribadah, sekecil apapun yang kita lakukan, yakini Allah akan mengukur dan menilai seberapa jauh kita ikhlas lillahi taala. Kedua, Rasul akan menilai nanti di akhirat tepat enggak, benar enggak yang kita lakukan itu, sesuai contoh dari beliau enggak. Bukankah orang yang bikin baju ke tukang jahit pun pakai contoh, pakai pola? Maka tentu saja ibadah dan beramalah dalam Islam ada contoh, ada pola, ada idolanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sesama kaum muslimin akan saling menilai, dan mudah-mudahan kita dinilai baik oleh sesama kaum muslimin, sehingga insya Allah kita layak untuk memasuki ridho Allah, surga jannatul na'im. Itu aja mungkin jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan di dunia ini betul-betul dalam rangka menuju ridho Allah dan
Semoga saja kehilapan, kekurangan kita, dosa-dosa kita tentu saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.